Ikan kembar masuk wajan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya, amin. Oke teman-teman, seperti password di depan, aku hari ini mau masak ikan kembar. Dan untuk ikannya sendiri di situ sudah aku bersihkan dan sudah aku buang tulang dan kulitnya dan tak belah-belah. Sebelum dimasak di sini itu aku potong-potong dulu untuk tempe. Ini tempe kemarin ya teman-teman. Jadi tempenya warnanya sudah agak hitam. Selanjutnya di situ aku potong juga tahu. Kenapa tiap hari menunya selalu ada tempe tahu? Karena anak-anak suka ya teman-teman. Dan Faisa kemarin juga habis dimasakin tempe tahu, minta dimasakin lagi. Dan tempe tahunya ini kira-kira mau tak masak apa ya? Ayo teman-teman, biar tidak penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai biar kalian tidak pada ketinggalan. Lanjut, kita kembali ke video. Di sini itu aku siapkan blender dan ini untuk persiapkan bahan bumbu untuk ikan ya teman-teman. Di situ aku kasih kunir, lengkuas dan ini jahe. Dan selanjutnya di situ aku potong juga untuk kemiri-kemirinya, di situ aku tambahkan 2,5 ya. Dan selanjutnya gak lupa juga di situ aku kasih bawang putih dan bawang merah, dikasih secukupnya saja ya teman-teman. Dikira-kira sendiri, di situ aku gak pakai hitungan atau takaran ya. Dipotong-potong dulu ya teman-teman sebelum di blender dan dikasih air juga biar lebih cepet halusnya. Di sini aku mau blender dulu. Pas blender di skip saja ya teman-teman, dan ini sudah halus saja ini penampakannya. Dan selanjutnya di situ aku siapkan penggorengan dan minyak panas, dan itu minyak sudah panas. Lanjut digoreng untuk tempe yang sudah dipotong-potong tadi, digoreng setengah matang saja. Selanjutnya ditiriskan kalau sudah setengah matang. Ini tak ambil dulu ya teman-teman. Kalau sudah di situ selanjutnya aku goreng tahunya. Maaf ya teman-teman, suaranya agak serak dan bindeng. Mama goreng tahu cepet enak, aku suka. Oke teman-teman, di sini tahunya sudah setengah matang. Selanjutnya di situ aku tiriskan, dan untuk minyak gorengnya aku kurangkan ya teman-teman. Selanjutnya aku mau pakai tumis bawang merah dan putihnya. Bawang merah putihnya tak goreng seperti ini saja ya teman-teman, enggak terlalu gosong. Selanjutnya di situ untuk sawinya yang sudah tak potong-potong dan sudah dicuci bersih aku masukkan. Dibolak-balik dulu ya teman-teman. Ini sudah agak merata ya. Selanjutnya di situ tak tambahkan air. Kalau sudah ditambahkan air diaduk sebentar ya teman-teman, dan ditunggu sampai agak lemesan sedikit. Dan selanjutnya tempe tahu tak tambahkan ya, tak campur sama sawinya. Ini ditumis tahu, tempe sama sawi, diaduk-aduk biar rata. Kalau sudah, di sini ditambahkan juga bumbu. Bumbunya pakai penyedap masako, garam dan juga lada bubuk. Kalau sudah lagi diaduk-aduk sampai merata dan sampai agak berkurang airnya, dan dikira-kira sudah mateng. Kalau sudah mateng dipindah di mangkok. Ini sudah mateng. Oke teman-teman, kita kembali ke menu yang kedua. Di sini sudah aku siapkan minyak panas dan di situ bumbunya aku tumis, dan di situ tak tambahkan daun jeruk juga. Diosreng-osreng dulu sampai mateng ya teman-teman, sampai baunya kemana-mana. Ini sudah mateng ya teman-teman. Selanjutnya di situ tak tambahkan air cucian blender. Lanjut tak tambahkan lada bubuk, penyedap dan dikasih garam secukupnya. Diratakan dulu ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, di sini untuk ikan aku masukkan. Ikannya enggak tak goreng ya teman-teman, tapi nanti ini diungkep sampai airnya agak menyusut. Ini tak tambahkan tomat yang sudah diiris-iris ya, dan juga cabai rawit hijau. Ini airnya sudah menyusut ya teman-teman. Selanjutnya aku pindah di piring. Ini itu tadi bumbunya mirip-mirip kayak pepes ya teman-teman. Cuman di sini aku nggak pakai asam, nggak ada asam ya teman-teman. Kalau tak kasih asam sedikit itu sudah kayak pepes pindang.
Jadi ini masakan-masakan asal jadi ya teman-teman. Jangan ditiru kalau tidak suka. Tapi yang pasti di sini itu masakanku tetap enak dan anak-anak suka dan masih minta dimasakin kayak gitu lagi. Oke teman-teman, di sini itu aku lanjut mau ngambil rapot Faisah. Ini hari Rabu ya teman-teman, waktunya pengambilan rapot dan dia itu jalan di depan aku. Ini sudah sampai di depan TK-nya ya teman-teman, dan di situ Faisah sudah duluan datang ke sana. Di sini itu masih agak sepi ya teman-teman, ibu-ibu yang lagi mau ngambil rapotan. Dan ini Faisah sudah di depan kelasnya. Ini aku dapat nomor urut nomor 2 ya teman-teman. Dan ini penampakan setelah pengambilan rapot. Ini Faisah lagi main ya teman-teman. Entah mainan apa itu. Main sale.